saya malah nggak ngerasa kalau ini karantina ya. Jadi malah rasanya ya udah kita lebih ke liburan di sini. Karena ketemu teman-teman pun mereka asik-asik gitu. Jadi bukan yang acara yang benar-benar stuck gitu doang gitu. Jadi benar-benar asik sih, lebih karantina yang asik, yang bikin nggak kerasa dari karantina gitu. Terus juga beberapa hari yang lalu sempat ketemu sama Kak Andrea Miranda gitu, mentor-mentor yang luar biasa gitu kan. Ya dapat ilmu-ilmu baru ya pasti seneng lah gitu. Masih ingat sarannya beliau untuk besok final itu adalah masukin lagu itu. Cari sesuatu yang kamu bisa relate ke lagu itu gitu. Jadi kamu menyampaikannya nggak kosong gitu. Kamu membuat orang lain relate ke cerita yang kamu buat tentang lagu itu gitu. Itu yang paling enak. Sebenarnya acara ini final dan semifinal DAA ini bertabrakan sama jadwal ujian UTS. Kemarin sempat minta izin ke beberapa dosen pengampu kelas dan ada beberapa yang tidak ngasih izin gitu kan. Jadi kemarin itu setelah beberapa hari ujian saya berangkat untuk ikut yang semifinal. Setelah itu hari Senin itu saya balik dulu ke Surabaya buat beberapa ujian lagi, terus hari Selasanya saya balik lagi. Itu pun belum ngerjain tugas-tugas yang harus dikumpulkan waktu ujian itu. Ayo rek, dukungan aku di final Voice of the Eye 2019. Ojo lali yo.